Halo guys, balik lagi di channel gue Iksora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi ngabuburit lagi seperti biasanya bersama istri tercinta. Ini adalah ngabuburit kesekian kali di bulan Ramadan ini, dan ini adalah Ramadan pertama kita sebagai suami istri. Anyway, kamu lagi ngapain sayang? Lagi nota belanjaan. Wow, apa itu? Tadah. Sayang, kamu beli banyak banget, stok banyak banget Floridina. Iya dong. Waduh, sayang aku mau buka puasa pakai ini nanti. Pokoknya aku mau buka puasa pakai ini. Yuk, boleh. Segerkan Floridina. Nah, tahu gak sih sayang, Floridina ini terbuat dari jeruk Florida asli. Wow. Apalagi sayang kan lagi puasa, sayang tuh butuh banget vitamin C tahu. Nah, satu botol Floridina ini mengandung vitamin C yang setara dengan 2 buah jeruk. Oh. Terus ada lagi apa tuh? Apa tuh? Ini tuh bulirnya berasa banget utuh dan banyak. Aduh, makin pengen. Aku makin pengen sayang. Pokoknya nanti buka puasa aku harus buka puasa pakai Floridina. Banyak. Sayang, buat ngabuburit ini aku punya ide. Gimana kalau kita mempersiapkan untuk buka puasa kita nanti, dan buka puasa kita nanti kita mukbang. Gimana? Boleh. Aku juga punya ide. Apa itu? Gimana kalau mukbangnya pakai ini? Apa itu? Jangan kaget ya. Iya. Yeah. Aduh deg-degan aku. Apa ya? Wow, sayang banyak banget. Kamu beli semua ini banyak banget sayang. Wow. Ke sana juga sayang. Iya, kita mau kebang apa nih? Yang gimana mana? Kalau kita mau kebang ini. Wah. Mie sedap Korean spicy soup. Wow, mau banget. Ih sayang, ini kayaknya bakal pedes banget nih kuahnya. Iya. Lihat gambarnya aja tuh sayang. Aduh, oke. Langsung saja kita ngabuburit mempersiapkan untuk mukbang mie sedap Korean spicy soup. Sayang, ini tuh varian terbarunya mie sedap yang rasanya mirip kayak Korean ramyun. Waduh, aku semakin ngiler sayang. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita siapin. Let's go. Oke, kita siap untuk membuat mie sedap Korean spicy soup. Ini udah aku siapin air dan panci. Iya, betul dong, air dan panci. Next. Terus ini udah aku ambil juga mie sedap Korean spicy soup. Kita lihat ya dong. Oke. Jadi sayang, mie sedap Korean spicy soup ini mie-nya itu lebih tebal, dan dia tuh ada nih, 2 level pedesnya. Wow. Ada 2 level. Nih. Oke. Kalau sayang tuang 1, nanti pedesnya jadi pedes nikmat. Tapi kalau sayang tuang 2, jadinya pedes gila. Wow. Aku sudah tahu sih kita akan pilih yang mana. Pedes gila, jelas dong. Betul, dan ini mie kuah pertama yang pedesnya tuh bisa kita atur sendiri ya. Wow, level pedesnya kita bisa atur sendiri. Iya, 1. Betul. 2. Ya udah, langsung aja kita masak. Sip, pokoknya sayang ini mie sedapin nanti bakal sedap kan. Oke. Karena kita mau mukbang. Ada ide. Apa itu? Biar kayak sedap banget. Kita gimana kalau setuju apa kalau kita makannya di sini? Akan jauh lebih nikmat sepertinya sayang. Kita taruh di situ. Good idea nggak sih sayang? Sangat good idea. Kayak berasa mukbang Korea banget kan? Iya dong. Aku sudah nggak sabar sekali sayang, yuk segera. Tapi belum azan sayang, sabar dulu aja. Iya, yeah, let's go. Oke, sepertinya kita sudah siap untuk memasukkan. Ya. Yeah. Nah aku punya tips nih sayang. Apa itu? Aku punya tips, jadi masaknya itu 3,5 menit supaya kita dapat tekstur yang sempurna. Oh gitu. Oke, berarti kita tunggu 3,5 menit nih. Iya. Yeah, sip. Bumbu. Masukin bumbu. Waduh, ini nih mantap nih.
Tahu aku kepo banget ya. Pedesnya tuh kayak kayak gimana gitu ya. Mas. Ya. Boleh tolong enggak? Boleh. Sini, aku yang masukin bumi sini. Oke, sekarang gue akan memainkan peran seorang suami siaga. Masukkan bumbu ke mangkok ini. Kita langsung aja. Dua. Lalu. Ini dia. Apa? Aku sudah mencium aroma-aroma pedas gila. Kalau isi kalau dua langsung itu pedas gila, pedas gila. Dua pedas gila gabungin. Aku juga kecium. Sayang ini kayaknya bakal memuaskan kegemaran kita terhadap pedas. Sekarang bumbu terakhir. Wow. Sayang aku sudah ngiler. Sabar, sebentar lagi. Oke, sudah cukup. Sekarang kita akan aduk. Let's go. Ini tuh Mas Wayan banget, bumbunya tuh mesti diaduk jadi satu. Wanginya sayang. Sabar ya. Masak mie ala Wayan nih. Oke, udah cukup menurut gue. Kita sudah kelar dengan perbumbuan. Sekarang kita urus mie-nya lagi. Kita aduk-aduk dikit supaya lebih merata lagi mantangnya. Gue sukanya gitu. Wow. Oke, ini harusnya sudah tinggal sedikit lagi akan matang dan kita akan dapetin tekstur yang sempurna. Yeay. Oke. Sekarang kita akan dibuatkan topping oleh Adinda Amira, Chef Meira. Ini toppingnya sebenarnya aku bisa lebih sulit sih. Cuman maksudnya maunya yang simpel-simpel aja. Telur. Wow, telur rebus setengah matang. Tapi untuk kamu harus matang karena ibu hamil. Tidak adil. Another one. Wow. Makin ngiler aku. Ini ngabuburit kamu ikutan masak loh kan? Iya, ikutan masak, bantuin kamu masak. Jago lagi masaknya. Oh, iya dong. Masaknya kok langsung Korean spicy. Iya dong. Noodles. Kamu sih bangga banget sih sama kamu. Makasih sayang. Sheh. Wah, sudah tertambahkan telur di dalamnya. Sekarang katanya Meira mau menambahkan topping ayam lagi. Iya. Yeah. Oke, okay, let's go. Dan sudah ditambah dengan topping daging ayam di atasnya. Sayang, aku beneran ngiler deh ini. Wanginya sayang. Iya, yeah, aduh. Oke, sekarang sudah siap, tapi kita masih belum buka puasa nih, masih nungguin. Harusnya ini 1 menit lagi nih harusnya. Udah tinggal detik-detik menuju buka puasa. Setelah buka puasa kita langsung menyantap semuanya. Ini sudah kita siapin. Coba aku lihat. Sebentar Mas, sabar ya. Diliatin aja dulu ini. Gak boleh. Masih puasa. Iya Zan, oh, iya. Alhamdulillah. Akhirnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Aku menunggumu nih. Sini aku bukain, sini aku bukain, sini aku bukain. Makasih ya Om. Kalau sih Mas. Sudah dulu. Mas, seger banget sayang. Seger banget, Mas. Seger banget. Buka puasa pakai sebotol Floridina. Rasa banget sehatnya.
dan bulirnya itu utuh dan banyak banget. Jadinya wah seger banget. Nah, apalagi kan sekarang lagi pandemi, sayang, kita butuh banget kan asupan-asupan vitamin C, apalagi dan ini ada di dalam sini. Iya, satu botol. Berarti bener ya? Dua jeruk. Aku stok banyak. Kamu emang istri siaga. Ya wes, sekarang saatnya kita mukbang mie sedap Korean spicy soup. Ya udah, kita langsung aja mukbang mie sedap Korean spicy soup. Wow, 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 wow. Kamu tim Meira itu kalau makan tim pakai sumpit kalau makan mie. Sebenarnya aku bisa juga pakai garpu, tapi karena ini sekarang lagi Korean-Korean jadi kayak bawaannya pengen setema gitu loh saya. Aku tadi pengen sangat juga saya. Karena aku pengen ya, ini udah aku mencoba kuah pedes gilanya gitu. Yuk. Makan ini, yuk. Oke. Oke, kita cobain sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dulu deh, ladies first. Silahkan. Silahkan mencoba. Kalau aku, bumbuin ya. Kalau aku udah kepo banget dari tadi sama kuahnya. Aku juga sih. Kuahnya kayaknya merah banget. Jadi yang pertama akan aku santap adalah kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah ngiler. Ini literally pedes gila. Pedes gila. Aduh. Tapi enak, nagih. Coba coba kamu. Aku coba ya. Gila. Kuahnya dulu nih. Dor. Nih. Buat pecinta pedes ini mantep banget sih. Banget. Harus banget pakai yang pedes gila. Sekarang kita cobain mie-nya saya. Iya. Yeah. Kamu dulu. Ladies first. Kenapa enggak bareng-bareng? Ya udah, let's go. Mau banget aku. Kamu nungguin aku ngomong gitu ya? Aku mau coba mie-nya dulu tanpa pakai topping. Gimana rasanya? Yeah. Dengan kuah. Yuk, kamu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi mie sedap berhasil mengeluarkan varian rasa yang super berhasil dan enak sayang. Sekarang aku mau coba pakai daging ayam. Kesel tuh dikunyah. Mie-nya emang berasa lebih tebal gak sih sayang? Kayak bahkan sebelum dikunyah pas disedot masuk ke mulut nih kayak tebel banget mie-nya, terus pas kita makan enak banget tuh. Tapi ini kuahnya enak banget. Jangan lupa. Apa tuh? Jadi kita buka Q&A buat sambil ngobrol. Oh iya, yuk. Habis satu ini deh. Sumpah ini enak banget sih, aku suka sumpah. Yang. Aku denger suara kamu. Gitu aku bawaannya kayak ini bisa nggak sih di aku aja? Emang gak harusnya kita tadi dua mangkok apa gimana ya? Iya. Tapi ini mangkok besar deh. Makanya kayak gini, mie-nya segar banget. Jadi kayak udah pedas, terus terobati. Saya mau tisu. Ya udah aku satu dulu deh. Oke. Oke, kita jawab pertanyaan pertama. Jadi netizen aku bacain ya. Pertanyaan dari inti.skh. Kak Mera sebelum hamil berat badannya berapa, Kak? Coba. Enggak, enggak. Aku tahu. 40. Betul. Istri siaga, istri. Suami siaga. Sekarang kamu tahu enggak berapa? Sekarang 43. Ya. Berapa? Tapi gak tahu sih kalau sekarang. Nah, biar tau kamu kasih pertanyaan. Terakhir kan 42 sayang. Oh iya ding. Sayang. Ini sih kalau makanannya kayak gini nih. Ini kita di rumah aja sedap ini mah. Iya ya. Dengernya aja sedap sayang. Masya Allah. Aku. Enak banget. Pake telur enak gak? Terus mie sedap ini
sedapnya hangatkan Ramadan, sayang. Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah, Ya Allah. Sayang, kamu kok lagi kepedesan? Kata-katanya indah-indah banget sih. Iya dong. Sayang, aku suka banget. Ini enak, sayang. Iya, sayang. Ini sedap banget. Sampai kita rebutan makanya. Enak ya? Wow. Pertanyaan kedua dari teman-teman kita, para followers kita di Instagram. Kakak kalau hamil biasanya ngidam apa? Tahu nggak kamu? Harusnya tahu. Aku tahu. Soalnya hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Ya. Meira saat hamil dia suka ngidam mie. Betul. Jadi ini pasti Meira bahagia banget nih sekarang makan mie. Parah. Sedap Korean spicy soup. Ini benar-benar hari yang aku tunggu-tunggu kan. akhirnya. Sayang. Kita makan ini kayaknya sedap banget ya kayak. Enak gitu loh. Emang. Kok mau nggak boleh? Kan udah tadi. Kalian ya. Ayamnya boleh aku makan nggak, sayang? Nggak. Nggak boleh. Aduh. Boleh. Pertanyaan berikutnya. Dari MDN. TKTR RHPCR. Bener ini bener. MDN TKTR HP. Apa sih? Itu namanya. Aku disuruh tiruin ekspresi wajah Kak Wayan. Jadi aku tiruin ekspresi wajah Mas Wayan waktu bangun tidur. Mas Wayan tiruin ekspresi aku waktu bangun tidur. Oke. Kamu dulu. Ekspresi Wayan kalau bangun tidur. Ekspresi Wayan waktu bangun tidur. Ini. Bentar. Ini ceritanya guling ya. Pagi sayang, sebeli suara kodok gitu. Pagi sayang. Tapi awalnya kayak bingung dulu. Soalnya gak kelihatan ya mas. Berarti kalau gitu kamu gimana menilai aku? Ya kan kok. Kan sering aku udah bangun udah beraktivitas kamu masih tidur. Oh, iya. Jadi kan kamu bangun tidur aku udah mandi udah nggak ngapain gitu kan. Pas aku juga udah mandi. Meira bangun tidur. aku kan tadi bagus-bagusin kamu sayang. Kan. Ya terus. Ya udah, bagus. Enggak, aku tuh enggak apa-apa. Malah. Gini. Jam berapa, Mas? Jam 7. Salah, harusnya gini dulu. Oh iya. Semalam tidur jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. Kelakannya mah udah gak nambah. Hah? Tiba-tiba tinggal sedikit? Kamu mencurangi aku ya? Aduh. Enak banget ya sayang. Oke, pertanyaan berikutnya sayang. Dari 0918. Kak, kalau lagi berantem sama Sven, siapa yang ngajak baikan duluan? Jawab. Kita saling ngajak baikan duluan. Enggak. Iya itu benar. Tapi seringan Mas Roy aja, Mas Roy ngajarin dulu. Baru aku ngikutin. Soalnya aku gengsi banget. Kan? Betul. Jadi kita ajarin dulu dia. Gini loh sayang. Kita itu berumah tangga itu menggunakan gengsinya. Gitu ya? Kadang, gak kadang, sering. Walaupun dia yang salah, gue yang ngedeketin dia, gue yang bercandain dia. Pokoknya gue yang berusaha mendeket deh.
karena aku nggak merasa salah. Itu kan menurut kamu aku salah. Kamu kan nggak pernah merasa salah ya, Sam. Sekarang tinggal dikit, gimana nih? Habiskan, Sam. Silahkan. Ya bener. Kamu suka banget kan? Walaupun aku juga suka banget sih, tapi aku nyampe. Untuk istri tercinta. Pertanyaan berikutnya ya. Ya. Dari Cynthia 3578. Kak Meira ikut puasa gak selama hamil ini? Kamu gantian. Jatuh kan garpunya. Tuh. Jawab sayang pertanyaan dari teman-teman di rumah sana. Puasa apa enggak? Selama bulan Ramadan ini kan hamil, puasa apa enggak? Hari pertama puasa. Selanjutnya tidak. Sampai sekarang. Gitu. Jelasin enggak kenapa puasa ya? Jelasin dong. Kenapa? Hah? Enak banget. Aku suka, tapi kan masih ada sayang. Ini sayang. Masih ada tahu. Ini. Masih ada. Karena hari kedua aku ngedrop. Terus kata dokter, aku kekurangan nutrisi, sedih banget ya. Iya. Jadi ya udah gak dilanjut. Gitu. Tuh, jadi pas hari pertama tuh sempat mencoba ya sayang ya. Itu saya the best part lah sayang. Itu telur kuning. Ya buat istri tercinta. Kamu kan baik. Anyway nih, ini sedap, bener-bener sedapnya hangatkan suasana banget. Ini sedap Korea, sedapnya hangatkan suasana di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini. Ini sedap banget sih. Puas ya, untuk puas banget kita hari ini. Benar-benar puas banget, mukbangnya enak banget sampai habis. Sampai habis enak banget. Dan cukup gitu aja kali ya. Oke, karena makanan kita sudah habis, ini juga tinggal sedikit. Meira mau save the best for the last katanya. Kita makannya. Ya udah, kamu makan dulu cepat sekarang. Makan dulu. Nanti aja. Sekarang. Ya udah deh. Ini kuahnya kan masih banyak. Kamu nggak pegang ini? Aku tuh suka banget sama kuahnya. Dan telur satu hap. Ayo. Apa ya, Mas? Coba apa dong? Alhamdulillah. Habis sudah mie sedap Korean spicy soup kita kali ini. Enak? Alhamdulillah. Yaudah, gitu aja guys. Sorry. Yaudah, gitu aja guys video kita kali ini. Makasih kalian udah nonton video ini sampai selesai. Terus wait, gue minum dulu. Saking sukanya ya, mau berdua. Terus buat teman-teman yang sudah ngajuin pertanyaan tadi, terima kasih banyak. Next kita bakal bikin mukbang dan video-video lain, dan kita akan open Q&A lagi. Jadi kalian make sure kalian sudah follow Instagram kita berdua di sini. Dan jangan lupa subscribe channel Ixora, subscribe channel Adina Amira. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.